Masih bersama Heru Pacitan, kali ini kita ada servisan Yamaha serinya ini dia BSR 750 punya kawan yang jauh dari Wonogiri. Kita hidupkan ya. Itu dia kawan, muncul logo Yamaha. Rasanya tadi malam mengalami rusak. Dan itu dia muncul internal hardware error. Tombol tidak merespon. Dan biasanya kerusakan seperti ini dari mainboardnya. Oke, bisa fokus biasanya. Itu dia, kita harus memperbaiki. Oke, kita buka dulu dan kita perbaiki. Sorry, it's DJ. Dan setelah perbaikan yang cukup lama juga, ini saatnya kita coba lagi keyboard. Ini dia ada tulisannya ya, awas dan wir. Oke, kita coba, kita tekan tombol powernya. Itu dia kawan, sudah muncul logo Yamaha. Oh, namun itu dia musik tablet nama usernya. Dan tampaknya sudah berada di halaman utama. Kita cek tombol sudah merespon dengan baik. Kita cek setelnya dan ternyata ada banyak sekali kawan. Kita tampaknya tombol ada beberapa yang macet kawan. Kita coba salah satu saja. Ini dia double. Dan tampaknya sudah mulai berbunyi. Kita cek. Oke kawan, tampaknya sudah normal kembali keyboard ini. Namun saatnya kita coba terlebih dahulu untuk memastikan mainboard ini benar-benar kembali normal. Yang ini aku, kekasihmu yang dahulu, yang nenananu, jangan engkau ragu, yang sayang. Kita coba untuk melodinya. Bukannya na 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 la 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 no 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 no. La 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 la. La 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 la. Yang ini aku, kekasihmu yang dahulu, yang na 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 la la na 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 yang sayang. Oke kawan, tampaknya ini sudah normal untuk keyboard punya kawan ini ya. Dan keyboard ini saat ini sedang ditunggu oleh pemiliknya ya. Oh, sampai dua kali endingnya.
Oke, kita coba untuk memainkan salah satu musik song yang ada di mainboard ini. Kita pilih salah satu lagu. Oh ya, ini aja, welas ngering gini. Tekan tombol play. Oh ya, saya berpesan kepada kawan-kawan, kalau ada masalah di keyboard, jangan pernah untuk diperbaiki sendiri, karena akan mengakibatkan kerusakan yang tambah parah. Lebih baik dipercayakan kepada yang sudah terbiasa menangani, karena kalau sampai salah penanganan bisa berakibat mati total. Tidak satu dua kiriman dari kawan-kawan yang dikirim ke kita yang gagal kita servis juga. Namun ada beberapa yang karena belum terlalu parah dan tidak salah penanganan masih berhasil kita selamatkan. Untuk menguji mainboard ini, biasanya kita mencoba selama kurang lebih 2 jam untuk memastikan mainboard benar-benar kondisinya normal. Untuk menyingkat durasi video, kita akhiri sampai di sini dulu untuk rekaman kita. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah servis di tempat kami. Terima kasih juga yang sudah sempat antri sampai lama juga di tempat kami, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali antrian di tempat kami. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam dari NAC Musik Pacitan.
Tapi kita sih, ano.